Neh, kerana hati kita ni macam-macam. Ada bahagian ibadat, ada bahagian main, ada bahagian sokang, ada bahagian hiburan, ada bahagian jalan, makan angin. Nak? Tiga saat yang ini tiga waktu. Dan tersebut dalam khabar lazim dan atas orang yang berakal itu bahawa dia ada bahagian tiga saat. Yang ini tiga waktu. Suatu saat munajat ia dalamnya itu akan ketuhanan, akan Tuhan. Yang ini berbuat ibadat ia di dalam waktu akan Tuhan serta hadir hati kepadanya. Dan suatu saat tak lama habiskan dalamnya itu akan dirinya dengan menilik akan dia dan memikirkan akan dia, adakah ia berbuat ibadat atau berbuat maksiat. Maka jika ada ia berbuat ibadat, maka taklah ia syukur akan Allah Ta'ala atas anugerahi dengan berbuat ibadat itu. Dan jika ada ia berbuat maksiat, maka taklah ia taubat pada Allah Ta'ala dari segala maksiat itu. Baik. Kata ulama', kita ada dalam hidup kita 24 jam, biarlah ada 3 masa. Masa yang pertama, kita sumbangkan untuk ibadah. Kau pandahlah, orang ni bagian puasa sunat, orang ni banyak baca Quran, masing-masing. Faham tak? Hak 5 waktu, waktu hak wajib. Hak lepas daripada azab neraka. Hak bagian nak rapat dengan raja, nak kabel dengan orang besar-besar, kena ada hadiah suku pula. Batu orang yang kalau hari jadi raja, dia buat mari hadiah. Raja ni minat dia. Ha, minat kuda, hadiah kuda. Akhirnya raja raik dengan dia. Faham? Ha. Orang besar ni hari jadi ni dia pun hadiah. Minat dia. Ha, raja orang besar ni minat motor. Ha, dia beri motor sikat. Faham? Ha. Maka kita gitu kau. Hak 5 waktu, waktu hak fardu dah lepas pada neraka. Nak takrib, nak dekat dengan Allah, hadiah pula. Maka nak hadiah, bagi 3 waktu. Biar ada dalam 24 jam kita, satu saat untuk kita ada ibadah pada Allah. Ibadah yang macam-macam. Sebab tu jangan kita tetap satu ibadah tu, nak seperti mana orang lain buat, kita kena buat gitu. Nak, sebab ibadah ni luah. Banyak macam masa. Ada orang kuat semayang sunat. Orang tu dia kuat baca Quran. Orang ni suka berzikir. Orang ni banyak selawat. Nah, orang ni banyak derma. Nah, mayang malah. Nampak? Orang ni banyak tolong orang. Orang ni banyak berdoa. Tak kira masing-masing punya hak. Nah. Ha. Saat yang kedua dia panggil saat muhasabah. Saat ilmu hisab matematik. Iaitu kira-kira bicara. Bila kita nak tidur malam, kita muhasabah. Kita tengok hari ni aku buat dosa ke tak? Ke banyak buat kebajikan. Hari ni aku pergi dengar petang tadi, malam pergi dengar pula. Mayang cukup 5 waktu. Alhamdulillah. Ha? Kata gitu, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah, memberi aku kekuatan hari ini dapat beribadat kepadamu. Syukur. Tilik-tilik-tilik ada dosa pula hari ni. Astagfirullah. Sebelum tidur. Ha? Ha. Kira diri dia panggil. Nak? Ha. Bila kita dosa, maka ada robah. Robah nama dia astagfirullah, istighfar. Banyak mana dosa pun Tuhan ampun. Faham? Ha. Dosa syirik, Tuhan ampun juga. Dengan syarat kita minta ampun. Dan yang satu kata, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa syirik. Maksud ayat ni, kalau kita tidak bertaubat, maka Tuhan tak akan ampun. Dan kalau kita bertaubat, Tuhan ampun. Sahabat-sahabat yang menyembah berhala, Tuhan ampun. Kerana mereka bertaubat. Nak? Ha. Kalau kita kira lah, hidup kita ni berapa umur? 30 tahun. Banyak dosa ke banyak pahala? Hah? Banyak dosa. Ha tak? Lepas tu kita kata korang dosanya banyak. Kita dosa kau. Masing-masing bawa dosa belaka. Banyakkan umat, bawa dosa belaka. Kalau zaman Nabi tu ramai dah dosa. Nah, zaman para wali, abad yang kelima hijrah, cerita Imam Ghazali, ramai dah orang berdosa. Zaman Imam Haramain, tahun 440 hijrah, abad kelima, zaman tu ramai dah orang berdosa pada Allah. Dah zaman kita, nah, banyaknya dosa. Nah, kita telefon lah, umat hari lari, kita ada lari tak? Ada. Nak ada, aku nak akut dosa aku esok. Gamuk-gamuknya lori berapa petang, mak? Kalau suruh orang lari.
Buat mari terabat dan terelak dah baik, dah muak banyak lagi dosa kita. Nah.